Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat EABC dimanapun Anda berada. Nih saat ini kita ada di kabinnya Edelweiss ya. Iya. Edelweiss di sini ada salah satu driver berapa nih? Driver 2 apa driver 1 nih? Driver 2. Kalau driver 1-nya Om Nana ya? Benar. Di sini kita bersama Bang siapa, Om? Dengan Riki. Bang Riki, selama PPKM nih gimana, Bang? Situasi penumpang saat ini ramai apa gimana, Bang? Anjlok. Anjlok ya? Hancur. Hancur ya? Kalau untuk persyaratannya sendiri, Bang, selama PPKM, Bang, untuk naik kenangan itu apa aja? Harus ada surat antigen atau vaksin. Wajib nggak? Wajib. Kalau nggak ada? Kalau tidak ada, tidak bisa nyebrang. Nggak, maksudnya apa bisa dibantu dengan kru apa di mana itu? Kalau dari Merak masih bisa kita bantu. Ada tambahan di luar ongkos? Ada. Kena berapa, Bang? 50 ribu. Oh, 50 ribu ya? Kalau untuk saat ini kita berangkatnya jam berapa, Bang? Kita start dari Bekasi itu jam 12 minimal, kita lambat-lambatnya dari Kalideres ini jam 2, setengah 2, jam 2. Oh iya. Estimasi nyampai Belitang ya, Bang, jam berapa? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh, itu harus. Itu tergantung di kapal nih? Tergantung di kapal, sebenarnya kalau Kenanga ini kayak model kayak kami ini harus tembus jam 5. Oh, masalah? Selama yang kami jalanin harus tembus. Masalahnya putar kepala, Bang ya? Masalahnya satu, kita putar kepala, kedua juga kita bawa barang ini kan mau dijual lagi. Oh iya, seperti yang buah-buahan. Yang penting jangan putar hati aja ya, Bang. Ya, jangan. Oh, iya. Hati bahaya itu. Ngomong-ngomong, aslinya orang mana nih, Bang? Kita asli dari Raja Basang, kalau rumah di Morowu. Oh, rumah di Morowu. Berarti laskar Bang kita galau nih, CS. Yongki, kita asli dari Driver Murek. Oh, Murek ya. Berarti kenal sama itu ya, sobat ya. Bilkis. Itu partai kami. Oh, partai ya. Ya. Oh, satu partai ini Bang Andre, ada satu partainya nih Bang Andre nih. Iya, iya, Om Andi itu. Oh ya, Bang. Ada enggak, Bang, pesan-pesan untuk para penumpang nih, khususnya Belitang nih, sebelum melakukan perjalanan apa aja harus disiapkan, Bang? Yang harus disiapkan itu kalau untuk dari Sumatera antigen. Iya. Karena terus? Di pelabuhan itu petugasnya tidak mau kalau tidak ada surat antigen. Cuman kadang-kadang penumpang ini masih banyak belum memahami. Oh, belum memahami. Tapi ya, harap malum lah, Bang, ya. Ya. Kalau untuk dari Jakarta sendiri nih, Bang? Kalau dari Jakarta ini, ya kalau emang ada antigen atau surat vaksin, itu lebih baik gitu kan. Jadi juga nggak mengeluarkan biaya gitu kan. Oh, iya. Kalau dari sini, kalau di sini masih enak. Kalau dari Sumatera ini yang susah. Tapi ada satu lagi, Pak, yang catatan harus yang diingat. Harus bawa uang, kan? Iya, harus bawa uang. Iya. Kalau nggak bisa bawa uang, nggak bisa nyampe. Nggak bisa nyampe, ya? Iya. Ngomong-ngomong, udah keluarga belum, Bang? Saya sudah. Udah berapa kali, Bang? Satu dong. Oh, satu, betul. Oke. Canda, Bro. Oke, teman-teman, mungkin kita nggak bisa lama nih berbincang sama salah satu drivernya. Bang Nana juga nggak ada. Karena drivernya juga nggak lama lagi mau berangkat. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang. Kepada subscriber-subscriberku semua, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, silakan subscribe ya. Walau tapi boleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lensa, kita semua bersaudara. Salam satu komring, kita satu rantau. Oke, Mas Bro. Demikianlah tadi kita udah berbincang-bincang sama drivernya salah satu Edelweiss. Kita sekarang lagi di Terminal Kalideres. Dan dia juga melanjutkan perjalanan dengan tujuan akhir Belitang. Untuk reservasi penumpangnya nanti di sini ada WA-nya, bisa dihubungi. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini ada WA-nya ya, teman-teman bisa dihubungi.